Upacara pembukaan Asian Games ke-19 di Hangzhou, Tiongkok berlangsung meriah hari Sabtu waktu setempat. Dihadiri langsung oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping beserta para pejabat negara, Olympic Sports Stadium yang berkapasitas 80.000 tempat duduk dipadati oleh para penonton. Sebanyak 12.417 peserta dari 45 negara berparade untuk secara resmi membuka event yang berlangsung selama 2 minggu ini. Pesta kembang api berlangsung meriah. Permainan lampu, kilat elektronik, animasi 3 dimensi, dan pembawa obor yang disajikan secara virtual turut memeriahkan acara pembukaan pesta olahraga se-Asia. Setelah tertunda selama 1 tahun akibat pandemi, Asian Games merupakan event terbesar olahraga di Tiongkok sejak Tiongkok mengumumkan telah pulih dari COVID-19 sejak awal tahun ini.